Trip location kali ini agak berbeda guys. Dan kali ini kita mengambil ancang-ancang dulu di suatu tempat, yaitu di Kampung Sakuli. Di tengah-tengah perjalanan akhirnya kita mendapat trouble sedikit di motor kita. Wow, ternyata motornya rusak. Dan akhirnya teman kita yang bernama Jamie, sang penakluk, mendapat masalah di motornya lagi. Selain itu guys, jalannya sangat berlumpur dan terjal. Akhirnya kita tiba di trek pertama untuk beristirahat dulu. Ya, jadi bagaimana hari ini? Perjalanannya sangat ekstrim sekali guys. Bersama para panglima ini. Keren banget. Gak ada keseruan yang menandingi nih guys. Wow, keren. Inilah kampung tua yang dinamakan kampung tua. Keren. Sedikit lurus. Jalan yang berbatu akhirnya teman kami bernama Mur Otot dan Eki Tampan akhirnya terjatuh. Akibat dari enggak ada mana-mana. Aman, Ji. Biasa terjadi, biasa. Jadi sedikit ada trouble sedikit. Yes. Lupa menyetau anu, lupa. Gimana, Bang? Mur, masih sini kah? Aman. Akhirnya di track 2 kita kembali beristirahat sambil menghirup udara segar. Ini sangat berbeda daripada yang lain. Ditemani oleh anak Kia, dan anak Kia ini salam pokwaso, pokoknya Tolaki is the best. Wow, ini keren, salah satu kampung nenek moyang orang-orang Sakuli. Namanya apa? Pundaipa. Pundaipa. Oh, ini puncak Pundaipa. Iya, di sini dulu tempatnya kita punya orang-orang tua. Begini adalah investasi anak muda Sakuli. Ahli waris. Ini ahli waris. Kampung satu-satunya kampung mungkin di Kolaka mungkin ya, yang punya sertifikat Belanda ini yang ditandatangani Raja ke-15 Bokeundumo kalau tidak salah, yang menjabat tahun 31 sampai tahun 45 antara itu, tahun 31 sampai 45 pasca meninggalnya Bokela Tambaga. Ah, ini satu-satunya yang ada sertifikat Belandanya yang diperkuat dengan Raja tuh. Jadi yang punya ini lah cucu-cucu Bokeundumo. Jangan lupa like dan subscribe apa di channel Om Puji. Om Puji channel. Yeah. Pokoknya keren. Oke, jadi buat buat kameramen minta maaf ya. Tadi kita terjatuh sedikit. Terbanting-banting kameramen. Jatuh. Siapa jatuh di belakang? Oke, lanjut lagi guys, kita menuju ke perjalanan dan akhirnya kita menemukan jalan yang begitu rusak parah. Dan kita harus super ekstra hati-hati lagi untuk mengendarai motor. Akhirnya tibalah di titik akhir Pundaipa Kampung Tua. Puncak Pundaipa. Di puncak Pundaipa. Pundaipa. Dan inilah tempat kerajaan yang dipimpin dulu oleh Bokeundumo. Dan kita lihat di sekeliling pemirsa, ada masih ditumbuhi oleh pohon-pohon yang rindang. Inilah milik dari kerajaan Undumo, Bokeundumo. Jadi kita bisa langsung lihat Kolaka dari sini. Iya, dan kita lihat view-nya sangat bagus. Kita bisa melihat
view dari atas ketinggian Kota Kolaka, Dayo. Betapa indahnya anugerah Tuhan yang diberikan. Oke, salam pokok. Ini salah satu orang tua yang tinggal. Salah satu bermukim yang sekarang di area Pulau Ipa. Iya. Ah, perlu diketahui sudah pernah lahir anak bayi sini. Oh, gitu ya. Siapa? Oh, cucunya. Iya. Di mana? Sudah lahir. Acara itu. Hah? Lahir sini. Oh, di pertama tahun sekarang. Masih itu. Salah satu. Jadi pakai masih pakai dukun, Pak. Iya, enggak apa-apa sih, Pak. Karena untuk akses ke puskesmas itu enggak mungkin, tuh jauh. Tapi jalan yang kotanya kan Maruku. Oh, sangat indah. Bagus kita aja. Keren.